Kalau masalah uang, nggak usah minjem, tak kasih. Beneran kan? Tapi asal gembosmu itu buat aku. Gembos apa toh kan? Kamu itu nggak usah pura-pura, kamu udah dewasa, pasti tahu. Gimana? Gimana ya kan? Kamu kan lagi butuh duit kan? Iya kan, tapi aku butuhnya banyak kan? Alas, masalah duit, kalau kamu butuhnya di bawah 10 juta, aku kasih. Beneran kan? Iya. Kan? Ya terus ini kita mau ngelakuinnya di mana kan? Ya di sini toh, Sep. Di sini kan? Ya iya. Nanti kalau ada orang lewat gimana kan? Nggak ada. Ini daerah kekuasaanku. Ini loh salahku semua. Nanti kalau ada orang yang ribut, biar aku atasi itu orang. Ya udahlah kan. Yaudah yuk. Gini nih resikonya kalau ngontrakin sama orang miskin. Setiap pembayaran pasti harus nagih ke sana. Bikin repot aja itu orang. Pak, mbok ya cepat sembuh toh pak. Iya loh pak, kita sedih pak kalau bapak nggak sembuh. Iya dok. Bapak. Iya dok. Bapak ngomong pengen apa? Bapak ini pengen makan sate dok, sate kambing. Sate pak? Iya dok. Mbak, tapi cuma 3.000 mbak. Cukup beli sate dok. Duit warung mbak beberapa hari ini warung sepi dok, mbak dapat duit. Terus ini gimana ya mbak, kasihan bapak, bapak pengen sate, kita cuma punya uang 3.000 mbak. Gimana ya, nanti usahanya. Iya mbak. Pak, ya dok. Sambil nunggu untuk sate beli sate, ini kan masih pagi, harus makan sehat. Kita berjemur ya pak yuk. Ya dok. Ya dok, bagian pak. Terima kasih untuk kalian berdua sayang sama bapak. Yang tugas sebagai anak pak. Ya dok. Dok, itu kursinya taruh sana. Iya mbak. Kalian udah pada makan apa belum dok? Udah pak, bapak gak usah mikirin kita. Yang penting bapak fokus aja kesehatan bapak ya. Iya. Terima kasih ya dok. Pelan-pelan pak. Dok Sapi. Iya mbak, sekarang kamu pilih Sapi ya. Iya mbak. Sa
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya sabar ya Pak, perlu nungguin sertifikat sate. Iya Ando. Sate konyol cuma 3.000 pasti kurang. Makasih Ando, kamu udah ngerawat Bapak dengan baik. Iya Pak. Mbak, Ayu. Apa apa sih lagi? Enggak apa-apa Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kontrakan mana? Aduh maaf Bu, kali ini belum bisa bayar. Bapak lagi sakit Bu. Kalian ini ya, tiap bulan kalau ditagih nanti Bu maaf Bu. Ini udah berapa bulan kalian nunggak? Saya minta kelonggar lagi Bu. Iya Bu. Ini bapak kamu mau sakit, mau moter, mau apa itu bukan urusan saya. Yang penting kalian tuh harus bayar duit kontrakan. Ya mohonlah Bu, kasih kelonggaran berapa bulan lagi ya Bu ya? Berapa bulan? Sekarang saya kasih kelonggaran 1 minggu ya, nggak ada bulan-bulanan. Ya, setengah bulan lah Bu. Nggak bisa. Kalian pikir ini kontrakan ini gratis toh? Ini bikinnya tuh saya pakai duit ya. Kalau nyampe 1 minggu kalian nggak bisa bayar, kalian pergi dari kontrakan saya. Tapi Bu. Terus ini punya duit nih? Ini udah berapa ribu ini? 2.000, 3.000 kayak gini. Yang penting ya, diingat ya. 1 minggu saya kesini harus dilunasi semua. Kalau nyampe nggak dilunasi, kalian pergi dari kontrakan saya. Iya Bu. Orang miskin ngontrak bikin susah aja kalian itu. Gimana ini Mbak? Mbak juga bingung. Pak, Bapak juga usah mikirin ya Pak ya. Aduh Dok. Pak, Bapak kenapa? Gak apa-apa kok, Dok. Bapak gak usah banyak pikiran ya, Pak, ya. Enggak kok, Dok. Yaudah, Dok. Dicari sate. Tapi, Mbak, ini uangnya kurang, Mbak. Gimana ya? Pak, kalau enggak, itu nanti biar aku yang cari lagi lah, Mbak, tambahannya. Nanti, Mbak, aku permisi dulu ya. Iya. Pak, aku beli sate dulu ya, Pak. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah, Bapak ini jamnya udah cukup. Kalau gitu masuk ya. Biarin Bapak di sini dulu ya, Dok. Tapi Bapak sendirian. Enggak apa-apa, Dok. Ya udah, Iit masuk dulu mau masak ya, Pak ya. Iya, Dok. Saya tinggal bentar ya, Pak ya. Iya, Dok. Ya Allah. Kasihan Bapak. Cuma pengen makan sate. Aku enggak bisa beliin. Aduh. Ini gimana ya? Mau beliin sate Bapak, tapi uangnya cuma 3.000. Kalau enggak, aku pinjam ke tempat juragan lah. Siapa tahu ada. Assalamualaikum. Kan? Juragan. Oh iya. Kalau jam segini biasanya juragan kan di ladang. Lagi mandorin anak buahnya. Apa aku susul ke ladang aja ya? Udahlah. Ko, Riko, Ko, sini Ko, Riko, Ko, Riko, cepat kemari Ko. Ada apa tuh yuk? Sasongko itu teriak-teriak. Riko. Tahu apa? Lo orang lagi kerja. Cepetan. Iya ya Gan, sabar. Cepet toh. Iya ya Gan, sabar toh. Ada apa tuh teriak-teriak? Itu kenapa padinya kok ada yang kuning, ada yang hijau? Nah kami ini kok goblok banget toh Gan. Kamu loh malah goblok-goblokin juragan. Lah orang padinya loh nanamnya aja nggak bareng. Ya ada yang tua, ada yang belum toh. Loh, ya ini yang lain mana ini? Pada nggak berangkat Gan, sakit. Itu, tiap habis
kebon mesti alasannya sakit-sakit. Kamu nggak ikutan sakit sekalian? Orang aku belum bon lo Gan. Oh iya ya. Ya udah, terusin kerja. Iya ya Gan. Aku mau ke gubuk. Minggir. Iya Gan. Aku mau tidur gubuk. Eko. Ono poneh to Gan. Nanti kalau aku ketiduran, tolong bangunin ya. Ya nggak sekalian tidur selamanya aja to Gan. Apa maksudnya? Ya mati aja. Kan sama buat aku. Kamu itu. Udah sana cepet tidur. Iya. Aku heran sama nasib Sasongko itu. Orangnya itu gembes, tapi kok ya sawahnya itu luas. Itulah nasib manusia. Gak ada yang tahu selain Tuhan. Assalamualaikum, Mas. Loh, Septi, ada apa, Sep? Mas, juragan Sasongkonya di mana ya? Itu ada di gubuk. Oh, kalau enggak sini, Mas. Bentar, Mas. Aku mau ada penting. Ada apa tuh, Sep? Mas Riko, aku boleh nanya apa enggak, Mas? Nanya apa, Sep? Mas Riko punya uang enggak, Mas? Nah, ini, Sep. Pertanyaan yang paling mudah untuk aku jawab. Jawabannya jelas gak punya. Ih, Mas Riko ini kalau setiap aku tanya punya uang apa enggak, selalu jawabannya sama. Mbok ya yang beda gitu loh, Mas. Nah, masalahnya itu aku benar-benar gak punya uang loh, Sep. Ini tuh aku pinjemnya gak banyak loh, Mas. Cuma 1 juta. Alah, Sep, masalahnya yang buat aku pinjemin tuh gak ada. Yaudahlah kalau gitu, Mas. Aku pinjam juragan Sasongko aja lah. Nah, itu baru benar. Yaudah sana, kamu samperin tuh si gembes Sasongko. Anterin yuk, Mas. Sendiri aja loh, Sep. Aku itu mau kerja. Nanti kalau aku kesana ikut kamu, aku diomelin sama itu gembes Sasongko itu. Loh, Mas, kok namanya ganti, Mas? Bukan ganti, aku tambahin. Yaudah, cepet sana. Kamu, Mas, sama juragan kamu. Orang nyatanya juga gembes, kok. Eh, Mas Riko. Apalagi tuh, Sep? Gubuknya yang sebelah mana? Ini loh, Sep. Kamu itu tinggal lurus terus nanti kelihatan gubuknya. Ayo, Thomas, anterin. Gak tahu aku. Udah dibilangin nanti aku malah diomel-omel sama gembes Sasongko itu loh. Ya udahlah. Lurus toh ini. Iya, Sasongko di sana. Itu gubuknya yang mana toh? Rasanya aku dari tadi udah lurus kok, gak nemu-nemu. Apa turun ke bawah ya? Oh lah itu juragan. Gan, Gan, bangun Gan, bangun. Loh, Septi, ada apa kemari? Aku ada perlu sama kamu Gan. Ada perlu apa toh Sep, kamu sampai nyariin aku berusuhan turut sawah kayak gini? Emangnya mendesak banget toh sampai kamu jauh-jauh kesini? Iya Gan, aku ada perlu sama juragan. Perlu apa? Aku mau minjem uang Gan. Mau minjam uang? Iya kan. Kalau masalah uang, nggak usah minjem, tak kasih. Beneran kan? Tapi asal gembosmu itu buat aku. Gembos apa toh kan? Kamu itu nggak usah pura-pura. Kamu udah dewasa, pasti tahu. Aduh, gimana ini ya? Masa aku harus jual keperawananku? Tapi kalau aku nggak jual, butuh uang banyak buat bayar kontrakan. Buat bapak berobat. Gimana? Gimana ya kan? Kamu kan lagi butuh duit kan? Iya kan, tapi aku butuhnya banyak kan? Alas, masalah duit, kalau kamu butuhnya di bawah 10 juta, aku kasih. Beneran kan? Ya, bener.
Iya udahlah kan kalau gitu, Gan. Ya terus ini kita mau ngelakuinnya di mana kan? Ya di sini toh, Sep. Di sini kan? Ya iya. Nanti kalau ada orang lewat gimana kan? Nggak ada. Ini daerah kekuasaanku. Ini loh sawahku semua. Nanti kalau ada orang yang ribut, biar aku atasi itu orang. Ya udahlah kan. Yaudah yuk. Gan, mana uangnya Gan? Uangnya ada ya di rumah toh saya. Kalau enggak yuk ikut pulang. Nanti aku kasih duitnya di rumah. Iya kan? Yuk. Gan. Apa? Juragan enggak bohong toh. Nanti mau ngasih uang ke aku. Aku ini orang kaya loh, Sep. Enggak mungkin bohong aku. Nah, kalau kamu nanti butuh duit, bilang saja sama aku, nanti aku kasih lagi. Tapi ya gembusmu itu cuci yang bersih lagi. Iya kan? Ya Allah, lancarkanlah usahaku ini, agar aku bisa membahagiakan bapak sama adikku. Astagfirullahaladzim, ya bapak lupa aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku sampai kelupaan jemput bapak. Pak, alhamdulillah akhirnya dapat uang juga. Walaupun ini uang haram, hasil jual diri, tapi bisa buat bayar kontrakan sama berobat bapak. Pak, bapak, pak, pak, bapak. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, bapak jangan mati, pak. Bapak jangan tinggalin aku, pak. Pak. Loh, itu kok bapak kayak suaranya Mbak Ayut lagi nangis. Kenapa ya? Bapak, bapak jangan tinggalin aku, pak. Mbak Ayut, Mbak Ayut kenapa, Mbak? Bapak meninggal. Pak, bangun, pak. Bapak, pak. Pak, bangun, bangun, Mbak. Bapak kenapa, Mbak? Pak, bangun, pak. Pak, lihat ini, pak. Saya dibawa uang, pak. Beli sate, pak. Sama berobat bapak. Bangun, pak. Jangan tinggalin kita, pak. Kurang ajar bener keluarga Yud itu. Udah bayar kontraannya nunggak, malah sekarang rumahnya buat zina, nyampe adiknya hamil. Aku usir sekarang. Udah gak sabar aku. Orang kok gak mikir ya. Orang tinggalnya bayarnya susah, sama aja tinggal gratis. Tempatnya buat bikin zina, bikin malu aja ini. Thank you.
Sep? Septi? Ini anak kemana ya? Sep? Oh, rebut sih. Sep? Septi? Sep? Septi? Mbak Yud. Kamu ini loh dipanggil dari tadi kok diem aja. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini suka diem, ngelamun? Enggak apa-apa Mbak Yud. Apa kamu masih mikirin Bapak? Enggak Mbak. Ikhlasin Bapak deh, biar Bapak di sana tenang ya. Iya Mbak, aku udah ikhlas kok. Hei, Pedosa! Aduh, Mbak. Bu, ada apa toh Bu? Datang-datang kok jambak adekku, terus bilang pendosa. Eh, kamu itu bukannya mbaknya Septi. Iya. Kamu itu pura-pura gak tahu apa gimana, adik kamu itu hamil. Kamu beneran hamil, Sep? Iya, Mbak. Udah, gak usah banyak sandiwara. Kalian tuh langsung pergi aja dari kontrakan saya ini. Saya gak mau ya kontrakan saya ini buat berzina, buat berbuat yang gak bener-bener ya. Tapi Bu, aku kan udah ngelunasin kontrakan setahun ke depan loh, Bu. Kalian lunasin kontrakan ini. Duitnya hasil dari jual diri kan? Tanya sama adikmu. Bener, Sep. Iya, Mbak. Ya Allah, Sep. Udah, kalian pergi deh. Cepat kalian pergi. Nasi kami keringan. Udah enggak ada keringan-keringan. Udah cukup ketabrakan saya. Tolong Bu. Kalian pergi dari. Ada apa ini? Mas, kamu itu siapa? Ngapain kamu ikut campur urusan kita? Maaf, Mbak. Aku itu bukannya mau ikut campur. Aku kesini mau cari teman lamaku, Pak Bejo, yang dulu tinggal di kontrakan ini. Bejo, Bejo siapa ya, Pak? Pak Bejo Kenteh, Mbak. Itu bapak kami, Pak. Ya Allah, kamu anaknya Pak Bejo? Iya, Pak. Kamu Yud? Iya. Terus ini adikmu Septi? Iya, Pak. Pak Bejonya mana, Mbak? Pak Bejonya meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Bejo meninggal. Iya, Pak. Mas, kalau kalian itu mau ngobrol jangan di kontrakanku. Pergi sana, minggir sana loh. Bikin repot aja kalian itu. Enggak. Ada apa toh? Kami diusir, Pak, dari kontrakan. Loh, kenapa? Belum dibayar kontraknya? Udah Pak, udah saya bayar semuanya, udah lunas. Kenapa diusir? Hanya gara-gara adik saya hamil, Pak. Ya benar, saya nggak sudi kontrakan saya buat berbuat yang nggak benar ya. Apalagi dia ini hamil, bayar kontrakan itu hasilnya dari jual dirinya sampai hamil kayak gini. Tapi ya nggak boleh gitu, Mbak. Tapi kan mereka berdua udah bayar kan, Mbak? Iya udah bayar, karena dia tunggakannya, mereka ini tunggakannya udah banyak. Itu baru pelunasan. Ya ini terserah saya, ini kontrakan saya. Suruh pergi ya pergi. Kalau enggak tak beli aja kontrakmu, Mbak. Kamu itu apa banyak duit? Jangan sok kaya kamu, Mas. Ya aku ini memang bukan orang kaya, Mbak. Tapi aku mampu kalau cuma bayar kontrakanmu ini. Berapa minta berapa toh? 100 juta. Kalau berani bayar 100 juta, beli aja. Mbak punya nomor rekening? Zaman gini, orang kaya nggak punya nomor rekening. Kamu tuh lucu ya, Mas ya? Dadah. Nih. Tulis nominalnya berapa? 100 juta kan? Nih, udah. Dah. Tek. Ya, udah masuk. Nah, sekarang kan udah deal, ya? Iya. Yeah. Rumah udah tak beli. Silakan. Ya udah, saya juga mau pergi. Lagian saya enggak betah di sini deket-deket sama orang kere. Woi. Astagfirullah. Sombong banget kau ini. Gimana enggak sombong? Orang aku banyak harta kok enggak sombong. Harta itu titipan, Mbak. Enggak usah dibangga-banggain. Ya, awas minggir. Astagfirullahaladzim, kok ada ya orang seperti itu ya? Pak, makasih banyak ya, Pak, udah nolongin kita berdua. Iya, Pak, makasih. Jangan panggil Pak dong, Mas gitu loh, Mas muda loh aku ini. Iya Mas, kalau itu silakan masuk Mas. Enggak. Udah, duduk sini aja. Enggak, dalam rumah Mas. Aja. Aduh. Pak. Ya. Maaf Pak, kalau boleh tahu, kok Bapak bisa kenal sama Bapakku?
Jangan bapak dong, mas gitu loh. Oh iya, mas. Oh, gini loh. Kamu Iut kan? Iya, mas. Dan ini Septi kan? Iya. Ah, aku tak cerita ya. Dulu, waktu aku ninggalin desa ini, kalian tuh masih kecil-kecil. Pantesan kalian gak inget aku. Terus aku tuh pernah hutang budi sama bapak kamu, Pak Bejo Kenteh. Dulu, aku itu gelandangan. Dikasih modal sama bapakmu, aku merantau dan sekarang sudah sukses. Makanya aku cari bapakmu. Oh, gitu ya Pak Jokowi. Iya. Terus, kamu Iut, beneran kan? Iya Pak, Iut. Iut, apa kamu dulu itu nggak dibilangin sama bapak kamu? Nggak pernah, Mas. Bapakmu tuh ngasih amanah ke aku. Aman apa? Nanti kalau kamu udah gadis, aku datang ke sini dan aku suruh nikahin kamu, Yud. Hah? Bener, Mas? Iya, Yud. Tapi Bapak, ya Dek, selama ini gak pernah cerita sama kita, iya, Mas. Gak pernah cerita apa-apa. Lah, kamu udah punya suami apa belum, Yud? Belum, Mas. Ya udah, kamu terima aku aja ya, Yud. Ini amanah Bapak kamu loh, Pak Bejo Kenteh loh. Kalau ini emang bener amanah dari Bapak, saya siap, Mas, nikah sama Mas. Mbak, terus kalau soal aku gimana, Mbak? Kamu kenapa, Sep? Gini, Mas, ceritanya. Adikku terpaksa jual diri. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang hamil tanpa suami. Ya Allah, ya Rabbi. Sep, kalau aku jadi nikah sama kakak kamu, otomatis kamu kan adik iparku. Siapa yang ngambilin kamu, Sep? Hah? Siapa? Juragan, Mbak. Juragan siapa? Kamu tahu gak rumahnya? Tahu, Mas. Yang kamu maksud juragan yang banyak sawah itu? Iya, Mbak. Astaga, Dek. Udah, dah. Oh. Yuk, anterin aku ke rumah juraganmu itu. Di mana, Dok, rumahnya juragannya, Dok? Sana, Mas. Sana, ya. Itu orangnya. Mas, Mbak. Itu orangnya, Mbak. Ini, oh, ini orangnya? Iya. Sebentar, Pak. Ada apa, Mas? Pak. Aku mau nanya sama kamu. Kamu bener yang menghamili calon adik iparku ini? Ya enggak lah. Pak, hah? Jujur aja, Pak. Yang bener yang mana nih, Sep? Apa kamu lupa, juragan? Kamu kan udah menjat aku di gubuk sawah kamu. Aku kan beli. Mana toh? Pak. Ini aku ngajak ngomong kamu baik-baik ya. Kamu berapa beli calon adik iparku ini, ha? 10 juta aku beli dia. Sekarang gini, Pak. Duit kamu tak balikin 2 kali lipat 20 juta, tapi kamu nikahin adikku ini. Ah, ya enggak mau lah. Jangan nguji kesabaranku ya, Pak. Kamu harus nikahin adikku ini. Ya enggak bisa. Aduh. Ampun. Ya. Aku mau. Aduh. Kamu mau macam-macam sama aku? Kamu mau nikahin enggak? Ya, aku mau. Aduh. Iya, Pak, kamu tuh harus bertanggung jawab. Adikku hamil loh, Pak, gara-gara Bapak, Pak. Kamu ya. Itu laki-laki hidung belang kamu. Mentang-mentang punya duit seenak kamu. Sep. Iya, Mas. Sekarang kamu enggak usah khawatir. Kalau sampai dia enggak nikahin kamu dan dia menyia-nyiakan hidup kamu, habis kamu. Ya, aku terima. Sekarang, ayo kita ke rumah. Kita berunding dengan baik. Ya. Udah, Dok. Silakan bawa masuk ke dalam rumah. Iya, Mbak. Sep, diajak masuk. Bikin rencana pesta nikah kamu yang meriah. Iya. Iya, Mbak. Mas, terima kasih banyak ya. Kamu udah nyelamatin hidupku dan hidup adik aku, Mas. Yud. Aku masih ingat jasa Pak Bejo Kenteh yang bikin bisa aku sukses. Jadi aku mau bikin kamu bahagia, Yud. Aku juga ingat kata-kata Bapak, Mas. Apa itu? Suatu saat kami berdua pasti akan menemukan kebahagiaan. Ternyata ini yang dimaksud Bapak, Mas. Aku akan jaga kamu, Yud. Bikin kamu bahagia. Yaudah, Yud. Yes.